Oke, selamat pagi kelas 1A. Hari ini kita akan lanjutkan lagi pelajaran informatikanya. Tapi sebelum dilanjut, Pak Agung mau panggil dulu nama-namanya ya. Sambil menghafal wajah-wajahnya. Angeline, Arvin, Benjamin, Kiandra, Jaden sakit. Okay. Dominic, I'm here. Eleon, I'm here. Okay. Gabriela, Iviona, James, Josh, Laurencia, Melin, Matthew, Michelle Anggono, Nathaniel Maximilian, Oliver Nathanael, ada juga sakit. Patrick, Samuel Nathan, Scholastica Cassandra, Tiara, hah? Ayo yang betul bicaranya. Kalau sakit ya sakit. Kalau nggak tahu lebih baik diam. Yeah, Aliumi. Zenara, I'm here. Minggu lalu kita sudah belajar. Silakan dibuka buku informatikanya halaman 65. Tentang algoritma pemrograman. Ya kan? Nah, kita kemarin sudah belajar membuat project Scratch Junior. Temanya, apa temanya? Tentang apa? Angin tornado. Nah, kita ulang sedikit tentang nama-nama blok yang ada di Scratch Junior supaya bisa tahu ketika saya bilang ini mana yang dipencet. Yang nomor satu yang berwarna kuning ini namanya triggering block. Jadi kotak-kotak ini namanya block. Nah, yang kuning ini namanya triggering block. Ya. Lalu ada juga yang warnanya biru. Namanya motion block atau block untuk memindahkan sprite. Berikutnya bloknya berwarna apa ini? Pink. Ada juga yang bilang ungu, oke lah. Nah, yang ini namanya block atau look block. Gunanya untuk mengatur penampilan sprite. Nah, makanya look. Lalu yang keempat, ada yang namanya baloknya berwarna hijau. Ini adalah sound block. Menambahkan suara ke project. Dan masih ada dua lagi. Yang kelima yang warnanya orange, bukan kuning ya. Kalau yang tadi kuning itu kan namanya apa? Triggering ya. Kalau yang orange ini namanya control block. Untuk mengatur urutan block yang dijalankan. Dan yang terakhir warnanya merah. Namanya end block. Untuk mengakhiri block yang ingin dijalankan. Nah, minggu lalu juga kita sudah membuat animasi angin tornado, ya kan? Gak masuk. Oke. Nah, hari ini kita akan membuat animasi percakapan. Nah, ini dia. Tahu nggak percakapan itu apa? Obrolan. Orang sedang ngobrol itu namanya percakapan. Nah, selain membuat, saya baca sedikit. Selain membuat karakternya bergerak seperti kemarin, gambar anginnya bergerak, ya kan? Terus gambar pos suratnya tumbang atau patah. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Selain membuat karakternya bergerak, pada aplikasi Scratch Junior juga bisa membuat
animasi percakapan. Untuk membuat animasi percakapan, kita dapat menggunakan balok Say yang terdapat pada Lux balok. Jadi nanti kita akan sering pakai yang balok Say. Adanya di Lux balok yang berwarna pink ini. Buat apa sih gunanya? Nah, di sini ada nih. Say atau Say berfungsi untuk menampilkan teks pada gelembung percakapan di atas sprite. Balok Say berada pada Lux block. Itu. Lalu sebelum kita membuat animasinya, kita harus menyiapkan dulu skripnya. Skrip itu apa? Cerita. Ya. Nah, di sini ceritanya begini. Seorang anak bertemu dengan temannya di jalan. Kemudian anak tersebut mengundang temannya yang ketemu di jalan untuk datang ke ulang tahunnya. Mereka pun berbincang-bincang di jalan. Nah, kita akan membuat proyek perbincangan atau ngobrolan seorang anak yang ketemu temannya lalu mengundang ke pesta ulang tahun. Ya, maka mari kita akan buka terlebih dahulu Scratch Junior-nya. Silakan cari aplikasi Scratch Junior-nya lalu double klik. Klik-klik. Boleh. Nah, kalau sudah muncul gini, boleh kamu tampilannya dibesarin zoomnya, maximize. Sampai sini sudah. Kita lanjut ya. Nah, yang minggu lalu nggak masuk, berarti kan nggak tahu habis ini apa. Selanjutnya kita pilih gambar rumah ini. Home. Sampai sini sudah? Ya. Melin udah? Ya. Nah, untuk memulai proyek baru, kita pilih yang kotak putih tanda tambah. Ya, untuk memulai proyek baru. Kalau mau membuka, ya kita cari yang mana yang punya kita, terus dibuka. Karena kita mau mulai buat yang baru, kita pilih ini. Ya, yang tambah. Ya, klik. Sampai sini sudah semua? Sudah. Maylin sudah? Ya. Oke, selanjutnya perhatikan, kita akan hapus sprite-nya karena ini bukan anak, ini makhluk apa gitu ya. Tik ini ya. Kita pencet, cara menghapusnya dipencet yang lama sampai keluar tanda silang, lalu kita klik silang. Sudah sampai sini? Nah, kalau sudah selanjutnya kita pilih. Belum, Ben? Sudah bisa menghapus tiknya belum? Nah, sekarang kita pilih dulu background-nya. Nah, caranya klik gambar figura pemandangan ini, stage-nya diklik. Ya, coba. Kali ini saya akan bikin berbeda, cari gambarnya ada nggak ya? Oh, di sini nggak ada. Oh, ini aja deh. Park. Di taman. Ya, yang kedua. Checklist. Nah, boleh di checklist atau diklik sekali lagi juga sama aja, dia akan muncul. Wow.
Nah, kalau sudah, sekarang kita akan tambahkan sprite-nya anak perempuan, child. Child anak perempuan. Caranya kita pencet tambah di bawah tulisan Scratch Junior ini. Ya, diklik tambah ini. Nah, lihat saya dulu. Cari ke bawah. Masukkan anak laki-laki, tapi yang namanya child. Nah, ini child. Ini juga child. Ini juga child. Nah, ada tiga anak laki-laki dulu. Biar nggak bingung. Ya. Kalau sudah, diklik lalu checklist. Bebas. Selanjutnya, kita masukkan satu sprite lagi, child yang anak perempuan. Caranya, kita pilih tambahnya, lalu cari yang child, anaknya perempuan. Bebas, yang penting namanya child. Diklik, lalu checklist. Nah, ini kan gambarnya numpuk ya. Nah, ini kita pindahkan. Nah, kita atur gambarnya. Sudah? James sudah? Baik. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan kasih codingnya. Nah, codingnya itu akan dimulai dari si anak perempuan ini. Ya. Nanti di sebelah kiri ini kan ada child anak laki-laki, ada child anak perempuan. Kamu pastikan dulu pilihnya yang anak perempuan dulu. Sudah? Nah, kalau sudah, lalu kita mulai dari balok kuning itu apa tadi namanya? Triggering ya. Nah, kita pilih balok yang kuning, triggering blocks. Yang bendera, betul. Iya. Lalu kita ambil star on green flag. Nah, start on green flag-nya diklik tarik ke bawah. Ini artinya ketika bendera hijau dipencet baru mulai. Tapi karena belum ada mau mulai apa, mari kita lengkapi. Ya. Nah, si perempuan ini kan ketemu temannya laki-laki. Kira-kira kalau kamu ketemu teman, kamu ngapain? Hai. Hai, menyapa. Menyapa hai. Maka kita pakai look block. Yang warna ungu. Yang warna ungu. Oke, yang ada tulisan ini di bawah. Iya. Kita ambil balok C. Tarik, tempelkan di bendera hijau. Kita bisa coba nih pencet bendera hijau.
Nanti dia akan muncul hai. Enggak lama dia terus hilang lagi kan? Ya, boleh. Nah. Lalu si perempuannya masih bicara setelah dia menyapa, dia mengajak temannya ini untuk datang ke pesta ulang tahun. Nah, jadi kita masih pakai yang say, kita tempelkan di sini. Lalu kita kasih tulisan hai-nya diganti yang keduanya. Caranya kita pencet. Kita pencet tulisan hai-nya di say yang kedua ini. Abis itu di backspace. Iya, lalu di backspace hapus. Lalu dia kita ketikkan datang ya ke pesta ulang tahunku besok. Lalu tanda seru. Mailin, diketik Mailin. Datang ya ke pesta ulang tahunku besok. Sampai sini dulu. Siapa yang belum? Ayo yang belum cepat. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita coba pencet bendera hijaunya. Hai, datang ya ke pesta ulang tahunku besok. Nah, lalu kita setelah ngomong gitu kan pasti si laki temennya akan menyapa juga ya. Nah, kita pilih di sebelah kiri child yang anak laki-lakinya. Kita klik dulu yang anak laki-lakinya. Sama, pertama kita beri dulu triggering blocks-nya. Green flag, klik. Iya. Green flag, klik dulu. Lalu, nah di sini kira-kira ketika dia ini hai, nah lama dari hai sampai tulisannya hilang ini berapa detik kira-kira? Kita coba ya di sini hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ah itu kelamaan kamu ngitungnya. Detik itu kan cepet, itu detik. Ah iya gitu. Kita coba dulu nih. Sekarang kita kasih kontrol dulu. Orange ya, kontrol Roblox. Kita pilih yang time. Yang jam ini. Nah. Ini ada angka berapa di bawahnya? 10. Artinya dia menunggu 10 detik. Ya kan? Nah, 10 detik baru dia ngomong. Dia baru ngomong.
maka kita ke lux dulu. Masukkan lagi yang warnanya C ini yang high. Udah high? Udah. Nah, kalau sudah kita ganti tulisan high-nya. Kira-kira waktu dia diundang bagaimana perasaannya? Senang. Nah. Nah, kalau sudah di sini kita ekspresinya wah. Selamat gitu kan? Nah, sekarang kita akan coba. Udah belum puas selamatnya? Udah. Ayo dong, ketik. Kan cuma sedikit. Koma. Koma? Koma ada dekat huruf M? Enggak, kalau koma kan di bawah. Kalau dia tandanya di bawah, nggak harus pakai shift. Nah, sekarang kita coba. Kita coba bendera hijaunya. Dengan waktu 10 detik ini kan harusnya dia ngomong dulu baru wah ya. Kalau sekarang hai. Nah, baru ngomong datangnya dia udah wah selamat. Berarti 10 ini kecepatan. Ya, 10 ini kecepatan. Harusnya kita tambahkan. Coba angka 10-nya kita ganti jadi 20. Ya, dipencet angka 10-nya. Coba, nah kalau sudah 20, kita coba lagi nih. Hai,
datang ya. Wah, masih. Harusnya tulisan ininya hilang dulu. Gitu, ya. Harusnya tulisan ini hilang dulu. Berarti kita langsung aja 20-nya atau angka 10-nya ini diganti jadi 40. 40 dulu, coba benderanya. Hai, datang ya ke pesta ulang tahunku besok. Nah, nanti belum gak lama lalu, wah selamat gitu. Masih terlalu cepat 40? 50? Oke. Okay. Ya. 600. Masih kecepatan enggak? Kurang ya? Ya. Tambah aja 60. Ya, hilang dulu, datang ke pesta ulang tahunnya harus hilang dulu. Nah, baru muncul, wah selamat. 60 ya. Bisa? Nah. Bisa. Iya, udah bisa. Nah, kira-kira setelah wah selamat, terus dia ngapain lagi ya? Dia bertanya lagi, anak laki-laki. Bertanya apa kira-kira? Kita tambahkan lagi balok C-nya. Lalu dia bertanya, di mana acaranya? Iya kan dia nanya dulu, acaranya di mana? Gitu. Di mana acaranya? Lalu aduh belum nutik cuma shift dulu pencetnya, shiftnya pencet yang lama jangan dilepas, baru pencet tanda tanyanya. Tanda tanyanya satu kali aja. Kedinginan. Nanti kalau dimatikan kepanasan. Ini udah 30 nih. Ini sudah 30 nih. Nah, kita lanjut lagi sekarang. Lalu tulisan di mananya ini mau kita kasih waktu supaya nggak langsung hilang, ya. Kita pakai kontrol, lalu kita kasih white-nya 10. White-nya kita ganti jadi 10. Kita coba jalanin dulu. Nah, hai, datang ya ke pesta ulang tahunku besok katanya. Wah, selamat. Di mana acaranya? Nah. Kalau ditanya berarti yang menjawab siapa? Cewek. Yang cewek. Berarti kita klik anak perempuannya.
datang ya. Di sini kita kasih waktu dulu. Kita kasih waktunya coba 30. 3 juta. Udah pas ya? Di mana katanya? Di mana? Di mana berarti kita jawabnya pakai saya lagi. Di mana kira-kira? Ulang tahunnya? Iya, di rumahku. Di rumahku. Udah di rumahku? Nah, kita coba jalanin ya. Nah, tap, hai, udah pas. Muncul. Wah, selamat. Di mana acaranya? Langsung muncul di rumahku. Kecepatan gak coba? Ini langsung. Dari langsung. Kecepatan. Berarti kita tambahkan waktunya ya di sini ya. Jadi 40 coba. Ya, 40. Udah cukup? Di rumahku. Terus anak laki-lakinya akan menjawab apa? Wah, selamat kan udah, selamat lagi. Ya. Tinggal ditambahin di sini. Oke. Aku pasti datang. Oke, aku pasti datang. Ya, kalau sudah kamu boleh coba dipencet bendera hijaunya, kira-kira sudah pas atau belum? Sudah belum? Sudah. Sudah betul ya? Sudah. Nah. Sudah. Sekarang kalau sudah betul, mari kita simpan dulu pekerjaannya. Caranya kita klik
Di sebelah kanan ini di bawah tanda silang atau close ada yang warnanya kuning kan? Lihat ke depan, perhatikan. Nah, yang warnanya kuning ini dipencet. Nanti akan muncul seperti ini kan? Ya. Diklik di belakang tulisannya. Lalu dihapus. Awas, hati-hati menghapus itu backspace. Tombol backspace. Dilihat keyboardnya, jangan gak dilihat. Nanti salah mencetnya terus hilang. Ya, lalu kamu ketik nama kamu. Spasi 1A. Spasi percakapan. Kalau sudah, kita pencet checklist ya. Sudah semua? Sudah. Oke. Good. Nah, kita coba jalankan sekali lagi. Udah lancar ya? Sudah. Bisa mengerjakannya? Bisa. Nah, ini akan direkam, nanti kalian bisa mencoba di rumah ya, untuk mengulang lagi, membiasakan lagi. Terima kasih semuanya, sampai jumpa minggu depan. Good morning.